pacaran lama itu malah gak bagus gak sih? Maksudnya kayak lama terputus. Banyak yang bilang gak kan? Bagus. Ntar ini, tapi 7 tahun awet juga ya? Iya. Kita mau ikutin jejak mereka gak? 7 tahun. Makanya itu gue kaget banget karena kan pertama kali tahu itu di Instagram ya kan, Instagramnya Babang Hito ya kan, itu bener-bener kaget ya kalau misalkan gue panggil Babang Hito ya. Kaget banget baru di Instagram taunya banget, gue pikir itu cuma liburan kan, nggak tahu apa-apa kan, kayak oh ke Singapura, liburan kan. Dan waktu di upload di Instagram ternyata tunangan, wah itu kaget banget sih. Oh ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah akhirnya dilamar juga. Iya. Ya cukup kaget sih, karena kan gue baru tahu itu dari Instagram juga kan, dari Ica story-nya, terus gue tanya kan Babang itu di mana gitu kan, oh di Singapura, ternyata ngelamar Kak Feli gitu, kaget sih. Iya. Tapi congratulations buat mereka, semoga mereka ya lancar terus sampai hari H dan kaya terus. Gila, keren sih, keren banget sih, mau gak kayak gitu, kita di pantai aja kali. Iya, tapi itu inspirasi yang bagus. Lucu banget. Bisa sangat diikuti. Sangat goals. Goals. Oke. Okay. Dulu mereka pacaran udah lama parah banget kan? Udah berapa tahun sih? 6 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oh my god. Jadi lamar-lamar. Keren. Tapi enggak apa-apa lah, semua pasti indah pada waktunya. Iya, tapi itu keren juga, termasuk maksudnya kayak gimana ya, kalau misalkan kita pacaran lama itu malah gak bagus gak sih, maksudnya kayak lama terputus. Banyak yang bilang gak kan? Bagus. Ntar ini, tapi 7 tahun awet juga ya. Iya. Kita mau ikutin jejak mereka gak? 7 tahun gak? Ntar. Ya, tapi ikut seneng lah sama mereka. Ya pastilah. Tahu kita mereka termasuk couple yang ya saling sabar. Iya makanya. Iya, justru mereka tuh kayak jail-jail terus ya. They're always happy gitu aja. Kayak iya, ya. Makanya. Lagi pula kalau mereka ada masalah pasti itu antara mereka. Iya, antara dan mereka internal masih mereka. Hal yang wajar. Ya buktinya mereka sampai bisa. Hah? Motivasi gimana? Iya, mereka mengikuti jejak gitu. Oh iya, insya Allah lah pastilah ya kan. Yang penting kan dalam hubungan itu saling percaya dan ya kalau misalkan ada yang jadi api ada juga yang jadi air gitu. Oh iya pasti dong, insya Allah. Insya Allah 3 tahun kita lagi. Kita semua pasti ada niat begitu kok. 4 tahun lagi. Kenapa mesti nunggu 4 tahun lagi? Ya karena nunggu mapan dulu sih. Gitu. Kenapa udah harus ada angkanya mapan? Iya. Kalau mapan itu bagi gue itu mapan bukan mapan uang ya. Tapi mapan ketika kita sudah bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan bisa mengurusi diri kita sendiri itu baru mapan. Gimana kalau misalnya kita main nikah aja tapi kita belum ngurus diri kita saja belum bisa ya kan? Gimana dong? Kayak apalagi nanti kalau misalkan udah nikah kan harus ngurusin dua tubuh gitu. Pasti bertanggung jawab sama dua tubuh dan tiga. Nanti 4 sumpah, tahun lagi. Enggak. 4 tahun lagi. Gitu. Ketahuan lagi insya Allah. Aduh iya deh. Sukses dulu. Ya, pendidikan selesaiin dulu, sukses dulu baru ke. Dia juga harus kuliah juga kan nanti. Ya, soalnya aku juga ada niatan untuk kuliah dan siapa tahu nanti juga ada niatan aku ya. Mau kerja aja untuk kamu lah. Ya kan siapa tahu kedepannya, jadi baru pikirin yang sana-sana lah.